Halo semuanya guys, kembali lagi di channel Blue God dan kembali lagi kita bermain Glowstone Family ya guys ya. Lu, kok ada Brian Munchen ya guys ya? Wadaw, kok ada Brian Munchen ya guys ya? Kalian pasti bertanya-tanya kok ada Brian Munchen di Glowstone Family ya guys ya. Jadi aku sudah ngasih tahu ya, sempat ngasih tahu ya guys ya. Kalau misalnya 100 Girlfriend itu udah aku udahin seriesnya ya guys ya. Dan ini Glowstone Family ini aku kayak apain ya guys ya, namanya crossover ya guys ya, kayak gimana ya, semacam kayak ya namanya crossover ya guys ya, gimana aku jelasinnya ya guys ya. Nah jadi aku kayak persilangan gitu loh ya, persilangan series gitu loh ya guys ya. Nah ini dia namanya ya guys ya, crossover ya. Jadi aku masukin Brian ya guys ya, aku bakalan buat keluarga Glowstone hancur ya guys ya, dengan keadaannya, dengan bukan keadaan dong, dengan kehadirannya si Brian ini ya guys ya. Oke, jadi aku bakalan taruh si Brian di keluarganya si Brian, si keluarga Glowstone ya guys ya. Sorry guys, terlalu semangat guys, salah ngomong aku guys, sorry ya guys ya. Oke, jadi kalian seperti sudah tahu ya guys ya, Brian Munchen ini udah terkenal di channel ini ya guys ya, terkenal dengan banyaknya dia punya pacar ya guys ya. Oke, jadi kita bakalan merecokin itu, gila nggak, sadis nggak dia guys ya. Kita bakalan taruh si Brian di sini ya guys ya. Nah ini seperti ini ya guys ya. Dan si Brian ini guys, aku bakalan suruh dia untuk ngedeketin si, nah ini guys, si Vela ya, Vela namanya guys ya. Ya si Vela guys ya. Benerkah Vela? Oke, kita cari tahu kebenarannya sama-sama ya guys ya. Oke, gimanakah keseruannya ya guys ya di episode berapa ya guys? Episode 9 kalau nggak salah ya guys ya. Jadi aku bakalan suruh si Brian untuk mendekati atau merecokkan gitu ya. Apakah si Brian berhasil? Seperti akan berhasil ya guys ya, karena ini udah skenario aku ya. Udah skenario aku guys ya. Karena kalian pasti bosan dengan keluarga yang adem-adem ayem gitu ya guys ya. Oke, jadi aku masukkan si Brian ini sebagai crossover ya guys ya. Oke, persilangan cerita gitu ya guys ya. Oke, aku masukin unsurnya si Brian di sini ya guys ya, di Glowstone Family nih ya guys ya. Oke, ini Glowstone Family ini bakalan beda ya guys ya, bakalan beda sama Blue Fam yang aku buat sebelumnya ya guys ya. Kalau Blue Fam sebelumnya itu kan kayak gimana ya guys ya, santai damai itu ya guys ya, buat anak punya keluarga gini udah gitu ya guys ya. Widih, pas banget guys, si gini masih kerja guys, suaminya ya guys ya, Roberto ya. Nah bener banget guys, namanya Vela guys ya. Wah, kita bakalan melihat si Vela bersama si Brian guys. Si Brian bakalan nikung ya guys ya. Anjir, waduh, gimana nih ya guys ya, si Brian berada di sini ya guys ya. Oh my god, coba kita ngobrol dulu ya guys ya. Kita suruh si Brian nih ya guys ya, kalem, ngobrol dulu gitu ya, friendly introduction gitu ya, ask about day dulu ya, santuy dulu, jangan gini guys, jangan ngegas dulu ya. Oke, santai. Belum juga apa-apa cu, wadaw, kok udah kiss-kiss aja guys nih guys, udah kiss-kiss aja. Aduh Brian, memang ya guys ya, nggak ngerti aku guys, udah kiss-kiss aja guys, nggak ngerti aku cuy. Oh my lord, really nih, really kah? Udah dicium guys. Wah, baru ketemu guys, aduh udah shock aku guys, sumpah. Jadi di episode kali ini ya guys ya, aku bakalan masukin si Brian aja ya di keluarga ini ya guys ya. Oke, jadi untuk kedepannya mungkin sekarang aku bakalan bawa si Vela keluar dari rumahnya ini ya guys ya. Tapi si sini kayaknya belum punya rumah ini, si kampret ini ya guys ya. Si kampret ini, si Brian ini ya guys ya, main bawa-bawa anak orang aja ya guys ya. Iya ya guys ya. Wadaw, kenapa dia? Ini cuma sebatas roommate ya, kalau nggak salah sih, roommate aja sih. Oke, nanti kalian akan melihat adegan di mana si Vela dan Roberto bakalan bercerai ya guys ya, karena kehadirannya si ini ya guys ya, si Brian ya guys ya. Anjay, gimana tuh guys, sudah ngebayangin nggak storyline dari Glowstone Family ini guys? Tuh kan, dia kenapa cuy, udah selesai kah? Selesai kan yang ngurus si triplet ini, admin mana, anaknya banyak lagi ya guys ya. Tuh guys, anaknya banyak gitu guys. Pakai acara si Vela ini bakalan sama si Brian gitu guys. Waduh, pusing gak guys? Pusing pasti ya guys ya. Aduh, si Brian gak ada akhlak guys. Oke.
Waduh parah sih, aduh wanita secantik ini bakalan sama si brengsek Brian guys. Aduh, aduh, aku gimana ya guys ya, aku berat hati juga sih ya guys ya, tapi sudah ku bikin skripnya ya untuk Glowstone Family ini ya guys ya. Mudah-mudahan yang terbaiklah untuk keluarga Glowstone ini ya guys ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya guys ya, yang terbaik untuk keluarga ini guys. Nani nanda kore. Oke, guys, oke. Aku bakalan buat hubungannya si Brian sama ini deket dulu ya guys ya. Belum ada romance ya guys ya. Aku bakalan bikin deket dulu ya guys ya. Oke. Friendshipnya si Brian ke si Vela ini ya guys ya. Kita perbesar dulu ya guys ya. Kita ambil dulu hatinya nih guys ya. Supaya si Vela percaya gitu sama kita gitu ya. Oke. Oke guys, jadi aku sudah bikin friendshipnya si Brian sama si Vela ini sampai segini ya guys ya. Mau full bahkan guys ya. Oke. Dan kalau misalnya di flirt kayaknya sih mau sih ya guys ya. Coba kita testing dulu ya guys ya. Kita romance dan flirt coba ya, let's go. Kita flirt ya. Ayo ayo Brian, sini sini sini. Kita kejar si Vela ya guys ya. Si Brian bakalan nge-flirt. Apakah mau, mumpung tidak ada suaminya ya guys ya. Suaminya si Vela masih kerja ya guys ya. Jam berapa dia selesai kerja guys? Jam 5. Wih, jam 5 Brian. Oke. Apakah mau guys di flirt ya guys? Eh kamu ganggu aja nih anjir. Kau udah di orang ketiga. Oh tidak mau ya guys ya. Tidak mau ya. Sok-sokan dia ya guys ya. Wih, masih gini ya. Masih oke lah ini si Vela ya. Masih setia ya guys ya. Oke. Gimana kalau, eh bentar sih gak bisa ini. Kalau misalnya kita pasain gak bisa ini. 46 menit ya guys ya. Kita kasih jeda dulu ya guys ya. Karena si Brian 46 menit tuh dia gini ya. Malu ya guys ya. Karena ditolak ya. Si Brian ngajakin flirt ke Vela tapi nggak, dia nggak mau ya si Velanya. Kayaknya udah selesai 10 menit. Oke, okay, nice. Si Brian nih cepet banget hilang malunya ya. Emang nggak tahu malu ya guys. Aduh, ini punya anak tiga gitu ya kan. Aduh. Ini ya, pakai ada acara gini, ada Brian gitu ya guys ya. Waduh. Coba ya, mana nih si Vela ya. Oke, kita sekarang buat ya guys ya. Oke, jadi aku sudah bikin si Brian dan si Vela. Tuh, udah ada tuh guys. Tuh, udah ada tuh. Ship love-nya ya, tuh. Tuh, udah ada kelihatan dikit-dikit ya guys ya. Coba kita flirt ya guys ya. Coba, let's go, flirt ya. Apa ya, flirt nih, flirt lagi ya guys ya. Tadi kan nggak mau ya guys ya, karena belum ada relationship love-nya ya. Love relationship-nya belum ada guys. Coba sekarang pasti mau sih. Pasti mau sih, nggak mungkin ditolak sih ya. Oke, coba. Ayo Brian, let's go Brian. Anjay. Wow, oh my god guys, apa yang terjadi di sini guys? Nanda kore. Gimana nih guys? Gimana nih guys? Dia tertarik guys. Dia tertarik guys. Guys, tolong guys. Aduh, kampret sih Brian nih, kampret. Gimana guys? Gimana guys? Tentang hubungan gelap mereka ini guys ya. Wah, kalian bakalan terkejut-kejut sama episode-episode yang bakalan mendatang ya. Yang bakalan ku buat mendatang ya guys ya. Ini belum jam 5 sih. Widih. Oke, di next episode ya guys ya. Di next episode itu aku bakalan ajak si Vela keluar dari rumahnya ini ya guys ya. Aku bakalan set dulu supaya Brian punya rumah ya guys ya. Ini kan bukan rumahnya Brian gitu ya guys ya. Dan nanti ya guys ya, aku gak mau terlalu banyak spoiler sih ya guys ya. Oke, nanti jatuhnya gak seru ya guys ya. Ntar ceritanya bakalan seperti apa ya guys ya. Bagi kalian yang penasaran silahkan subscribe dulu ya guys ya. Subscribe yang belum subscribe guys. Yang belum like juga silahkan hantem ya guys ya. Hantem gak tuh? Hantam tombol like-nya ya guys ya. Supaya like-nya banyak ya guys ya. Kita membangkit. Wah deh, kenapa ini coy? Minus anjir. Waduh, jangan agresif Brian. Waduh. Tidak. Oh my lord guys. Jangan gitu Brian, jangan terlalu agresif Brian. Jangan. Slow. Kalem Brian, kalem. Kalem ya. Kalem Brian, kalem. Slow. Oh my god. Agresif kali guys, baru aku gak kuliatin guys. Memang anak pantai ini emang guys. Memang anak pantai Brian nih guys. Gak ada alak emang guys. Oh my god.
Nanti aku cariin map di mana ya guys ya. Coba aku ke travel bentar ya guys ya, sebelum aku mengakhiri video ini kali ini ya guys ya. Widih, kasihan banget si Roberto ya guys ya. Roberto Glowstone. Oh my god. Let's go guys, coba kita travel dulu ya guys ya. Kira-kira di mana ya guys ya, supaya nggak ada si Roberto ya guys ya. Kita cari rumah di mana kali ya. Rumah kecil kali ya. Si Vela kan terbiasa hidup elegan gitu ya. Kayaknya harus punya rumah gede sini. Tapi di mana ya? Atau nggak kita nyewa apartemen dulu ya di San Mesuno ya guys ya. Bingung juga nih aku guys. Oke, ya nantilah kita pikirin di next episode ya guys ya. Oke. Oke, videonya sampai di sini aja. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe lagi. Saya berjumpa di video selanjutnya. Always kreatif guys. Bye bye.